Tuan Yang di-Pertua, penularan wabak COVID-19 bukan sahaja memberi impak kepada Malaysia, malah hampir semua negara di seluruh dunia turut terpaksa menerima kesan negatifnya. Dalam situasi yang tidak pernah berlaku ini, Malaysia telah mengambil keputusan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP bermula 18 Mac 2020 dan diikuti beberapa fasa lain yang masih berkuat kuasa sehingga hari ini. Antara langkah utama semasa PKP ini adalah penutupan sempadan antara negeri dan juga sempadan negara. Langkah drastik ini sememangnya perlu dilakukan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Namun, industri pelancongan negara adalah pihak yang paling terjejas dalam situasi ini. Selaras dengan perkembangan ini, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya atau MOTEC telah mengumumkan pembatalan kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2020 dengan serta-merta. Pembatalan ini adalah wajar memandangkan penutupan sempadan negara tidak membenarkan warga asing memasuki Malaysia. Dengan ketidakhadiran pelancong dari luar negara ini, MOTEC menjangkakan ketibaan dan perbelanjaan pelancong antarabangsa ke Malaysia bagi tahun 2020 akan menurun sebanyak 75% berbanding tahun 2019. Industri pelancongan negara terutamanya yang berkaitan dengan penginapan, pengangkutan, membeli belah, makanan dan minuman dan penganjuran acara-acara perniagaan di bawah MICE telah terjejas teruk. Sehingga Jun 2020, Kementerian menganggarkan sektor-sektor ini mengalami kerugian sebanyak RM45 bilion akibat penularan wabak COVID-19 ini. Daripada jumlah tersebut, MOTEC mengunjurkan kerugian bagi segmen pelancong antarabangsa adalah melebihi RM31 bilion. Manakala bagi segmen pelancong domestik, Kementerian menganggarkan kerugian melebihi RM13 bilion. Berdasarkan statistik MOTEC bagi tempoh Januari hingga Mac 2020, perbelanjaan pelancong antarabangsa merekodkan penurunan sebanyak 41.5% daripada RM21.4 bilion pada 2019 kepada RM12.5 bilion. Jumlah kerugian ini termasuklah kehilangan pekerjaan, punca pendapatan, ekoran aktiviti perniagaan yang tidak boleh dijalankan, pemotongan gaji serta pembatalan tempahan produk pelancongan serta hotel dan pakej pelancongan. Terima kasih Menteri atas jawapan tadi. Saya ingin bertanya mengenai kenyataan Perdana Menteri Paguh pada 6 Julai yang lepas menyatakan bahawa pemulihan sektor pelancongan ini akan mengambil masa sehingga 4 tahun. Okey, dan sedangkan UNWTO, United Nations World Tourism Organization cuma menyatakan recovery akan bermula quarter end 2020 ataupun early 2021. Ini bercanggah dengan kenyataan daripada Badan Dunia. 4 tahun ini akan menyebabkan kesengsaraan lagi dalam bidang sektor pelancongan ini. Kita tahu 3.3 juta bergantung dengan sektor pelancongan, labor intensive industri dengan izin. Dan ini akan menyebabkan juga kejatuhan GDP negara. Kita tahu GDP 15.2% coming from tourism dengan izin. Jadi kalau kenyataan PM itu tidak membantu langsung, ataupun adakah ada perancangan daripada MOTEC sendiri untuk memulihkan atau memendekkan tempoh pemulihan itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih Tuan Dato', terima kasih Yang Berhormat. Yang mana telah menjalankan tugas yang sama pada sebelum ini. Sebenarnya apa yang Amat Berhormat nyatakan secara menyeluruhnya, ianya akan pulih secara menyeluruh. Kami menjangka dari segi permulaannya pada tahun hadapan, second quarter of next year insyaAllah. Tapi dalam pada masa yang sama itu semuanya adalah jangkaan. Cuma kita mempunyai banyak perancangan dan juga mengambil tindakan untuk memastikan pemulihan ekonomi akan berjalan lebih awal. Dan saya nak nyatakan di sini, banyak telah kita lakukan, misalnya dari segi promosi domestic tourism yang telah kami lakukan, walaupun kita menjangka akhirnya pada akhir tahun ini, tetapi kita nampak pada beberapa minggu yang lepas ini, kita sudah nampak bagaimana
bagaimana kita telah melakukan recovery ini, dan nampaknya hotel-hotel yang telah bermula beroperasi begitu banyak sekali, dan kebanyakannya telah dia punya occupancy rate dengan izin adanya 75%, adanya 100%. Itu yang kita dapat maklum balas daripada Malaysian Association of Hotels dan juga yang lain-lain yang melalui yang bekerjasama dengan kita. Malah kami terima kasih juga dengan airlines yang mana macam Firefly, Air Asia dan juga MAS yang telah memberi package-package untuk membantu. Saya rasa fakta itu salah, YBM salah. Cannot be 75%, 200%. Average 31% occupancy rate. Yang Muhammad, yang menerima laporan, bukan Yang Muhammad. Yeah, yang menerima laporan daripada Motek, kami MAH. Kementerian menerima laporan secara salah. Rasmi. Apa, hotel kalau sekarang, kalau laporan salah itu tu. Salah, laporan itu diberi kepada kita salah, itulah laporan. Mana kita dapat daripada 75%? Tapi Yang Muhammad bukan menteri lagi. Kan. Jadi Yang Muhammad tidak menerima semua ini. Yang menerima adalah kita. Kami maklumat daripada MAH, Malaysian Association of Hotel. Kami MAH. Antaranya, itu antaranya, salah satu daripadanya. Yang berhormat, yang menerima laporan ini setiap minggu, setiap hari adalah Motek. Bukan Yang Berhormat, okey? Terima kasih. Terima kasih, Madam Menteri.